waktu. Saya bukan Mas Jolcen, sukarela silakan meninggalkan area ini dengan baik. Cepat, cepat, pokok pendidikan. Ini bicara dulu, baru kamu bisa kesempatan untuk bertanya. Silakan, ya. Bapak. Jadi yang kameranya seperti itu. Sebelum siapkan tempat, yang semua keluar. Biar tim naik, ambil barang-barang, buang kaki datang kita 1x24 jam hujan. Aduh, ini kita mau jawab pertanyaan. Iya, iya. Tolong tolong adik-adik semua dengar baik. Iya, iya. Adik bisa tenang. Jadi begini adik-adik, kakak tadi kan sudah bilang. Pintu kamar tidak. Kakak kan sudah pernah lewat surat datang pemberitahuan ke adik-adik. Jadi untuk hari ini dengan sangat terpaksa kakak harus minta adik-adik kooperatif dengan kami. Kami tidak tinggalkan adik-adik karena adik-adik mahasiswa murni. Tolong adik-adik pahami seperti itu. Untuk hari ini adik-adik harus angkat barang, laptop, materi kuliah, buku dan segala perlengkapan dikosongkan. Tolong kita kooperatif. Adik-adik sudah didata. Pihak Uncen akan berkoordinasi dengan adik-adik. Yang penting kami sudah data di kamar ini, unit ini, siapa yang tinggal. Begitu. Oke. Saya pikir itu yang kakak sampaikan. Kira-kira ada yang ingin bertanya, silakan. Hanya 3 pertanyaan. Silakan. Sekalipun surat sudah ada, tapi kita masih mencari karena oke, Pak, saya masih wakil. Maaf, untuk semalam itu jadi seperti apa? Cepat sipil. Baik, ada lagi yang lain? Ada lagi. Siap. Satu hal, Pak Wak, Anda tim lembaga dan satu hal pertanyaan untuk kita semua dan terjemahkan hal ini. Apakah lembaga bilang kalangka seperti ini, tapi pada khususnya pertanyaan seperti tadi. Angkat barang-barang, tapi ada yang latar belakang ini, orang tua lemah, anak jatuh piatu. Tidak punya keluarga sini. Tempatnya di mana? Hanya itu saja. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Ya. Itu pertemuan di bawah yang Pak Pertiga sampaikan bahwa ini hanya renovasi, tapi kita masih aktif. Maksudnya mahasiswa Ujen, kita tidak dikeluarkan, kita tinggal satu yang masuk bertahap. Jadi kalau ini di renovasi, kita tinggal di unit satu. Dan itu kita gak usia karena Pak Pertiga bilang, kalau kita keluar, kita bisa cepat. Kalau yang tahap, pakai asisten tetap ramah itu adalah mahasiswa Ujen. Sudah selesai? Pertanyaan semua bersama supaya kakak jawab. Sudah selesai, satu lagi. Ini kan asrama Ujen. Kita semua rumah itu tiap lembaga. Ini kan belum pernah datang, duduk sama-sama baru datang, sekarang datang. Bokap itu langsung masuk. Itu secara tidak sengaja anda tidak sopan. Masih ada lagi? Saya belum bicara. Silahkan. Supaya semuanya puas, tanya lagi. Mau bicara cepat sedikit. Tinggal 5 menit ya. Kita semua panas.